Kesehatan merupakan salah satu indikator majunya suatu negara. Asian Development Bank mencatat indeks kesehatan Indonesia memiliki skor 57,70. Indeks kesehatan Indonesia tersebut masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas kesehatan di Indonesia adalah jumlah tenaga kesehatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang perlu pelayanan kesehatan. Dilansir dari bppsdmk.go.id, perbandingan terbesar jumlah perawat dengan pasien mencapai 1 banding 1813. Terutama di masa pandemi COVID-19, jumlah tenaga kesehatan semakin berkurang. Dilansir dari lapor COVID-19, jumlah kematian tenaga kesehatan akibat terpapar virus corona di seluruh Indonesia mencapai 1910 hingga Senin 23 Agustus 2021. Dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa dokter dan perawat menjadi tenaga kesehatan yang paling rentan gugur di masa pandemi COVID-19. Namun, perawat lebih berisiko karena selalu berada di dekat pasien untuk mengawasi dan merawat pasien. Jika jumlah perawat yang ada semakin berkurang dan pasien yang membutuhkan perawatan semakin bertambah, maka kerja para perawat akan semakin berat, sehingga dapat menimbulkan resiko kelalaian perawatan pasien. Hal-hal yang harus diawasi terus-menerus oleh perawat antara lain adalah denyut jantung, temperatur tubuh, dan cairan infus. Yang pertama adalah denyut jantung. Denyut jantung yang normal adalah 60-100 BPM atau beats per menit. Denyut jantung yang berada di bawah 60 BPM atau di atas 100 BPM merupakan kondisi di mana denyut jantung tidak normal yang menyebabkan terhambatnya kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah temperatur tubuh. Suhu tubuh yang normal rata-rata berkisar antara 36,1 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Perubahan suhu adalah bentuk reaksi tubuh kita terhadap sesuatu. Jika suhu tubuh berubah melampaui batas normal, hal ini mengindikasikan ada sesuatu yang abnormal pada tubuh seperti penyakit atau komplikasi. Cairan infus. Cairan infus diperlukan untuk membantu proses penyembuhan pasien dengan memberi kadar nutrisi dan obat ke dalam sistem peredaran pasien. Banyak infus yang diperlukan berbeda-beda tergantung kondisi pasien dan akan sangat fatal jika infus tersumbat atau habis karena pasien tidak akan mendapatkan asupan nutrisi atau cairan yang sesuai. Tiga parameter tersebut merupakan indikator yang dapat menunjukkan kondisi pasien sehingga harus dijaga agar tetap normal untuk keselamatan pasien pada akhirnya. Terinspirasi dari karakter Baymax pada film Disney yang berjudul Big Hero 6, kami memanfaatkan bantuan teknologi untuk memonitoring pasien tanpa harus keluar masuk ruang rawat inap. IoT atau Internet of Things diperlukan untuk memudahkan pemantauan kesehatan pasien rawat inap secara otomatis. Sistem dirancang agar dapat diakses melalui perangkat gawai seperti komputer, laptop, bahkan handphone. Solusi ini diharapkan dapat membantu perawat dalam pekerjaannya dan mengurangi risiko penularan COVID-19 terhadap tenaga medis. Aplikasi yang kami gunakan yang pertama adalah Arduino IDE, yang kedua adalah aplikasi Telegram. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah sensor HX711 dan load cell 1 kg sebagai sensor berat infus, kabel jumper, Wemos D1 Mini sebagai microcontroller, solder, heart rate sensor sebagai sensor denyut jantung, sensor DS18B20 sebagai sensor suhu, sensor IR obstacle sebagai sensor tetesan infus. Selanjutnya, kami menggunakan alat dan bahan penunjang lainnya. Yang pertama adalah tali tis, tiang infus, lem tembak, gunting, cutter, dan infraboard. Pembuatan Hillmax dilakukan dengan menyambungkan sensor-sensor dengan kabel, lalu ditempelkan ke tiang infus. Lalu, kami juga membuat tampilan luar dari bahan infraboard. Dan terakhir, melakukan pemrograman yang memanfaatkan IoT. Perawat membuka aplikasi Telegram lalu mencari bot dengan kata kunci Hillmax Bot dan menekan tombol Start. Lalu akan muncul menu pilihan. Perawat dapat menekan tombol daftar pasien untuk melihat list pasien yang ada. Lalu perawat dapat memilih salah satu pasien untuk mendapatkan data nama, usia, ruangan, denyut jantung, suhu tubuh, dan cairan infus secara real time. Perawat juga dapat melihat suhu ruangan tempat pasien tersebut.
Jika terjadi kendala pada bot, perawat dapat melaporkannya dengan menekan tombol help dan menghubungi nomor yang tertera. Jika cairan infus tersisa kurang dari 5%, bot Telegram akan mengirimkan notifikasi terus-menerus sampai cairan infus diganti atau perawat menekan notif off. Alat monitoring Hilmax ini dapat bekerja apabila alat tersambung dengan daya melalui stop kontak atau baterai dan juga tersambung dengan koneksi yang sama dengan device yang menjadi admin bot Telegram Hilmax. Untuk pemakaian pertama, diperlukan kalibrasi awal dengan mengangkat berat infus selama 5-10 detik untuk mereset seluruh sensor yang ada pada alat tersebut. Alat ini juga memiliki beberapa fitur otomatis. Jika perawat ingin mengganti infus dan mengangkat infus sehingga berat menunjukkan 0%, maka secara otomatis melalui program yang sudah kami rancang, tetesan infus akan tereset menjadi 0 kembali dan menghitung kembali dari awal. Dan jika sensor suhu dibiarkan menggantung seperti ini dan menunjukkan angka di bawah 35 derajat Celcius, maka bot kami akan menggolongkannya menjadi suhu ruangan. Sensor load cell 1 kilo dan HX711, pulse sensor heart rate sensor, DS18B20, dan sensor IR obstacle mendeteksi denyut jantung, suhu tubuh, dan cairan infus. Lalu data tersebut dikumpulkan pada Wemos D1 Mini yang akan memancarkan data melalui internet atau wifi. Aplikasi Telegram digunakan untuk memonitor pasien menggunakan bot Hilmax yang akan menginfokan mengenai kondisi pasien secara berkala. Sebelumnya, kami menggunakan sensor Max 30100 sebagai sensor denyut jantung, namun ternyata setelah diuji, data tidak dapat terbaca karena sensor tidak kompatibel dengan mikrokontroler yang ada. Sehingga kami menggantinya dengan pulse heart rate sensor dengan bantuan node MCU. Untuk mengetahui akurasi Hilmax, kami melakukan uji banding dengan alat manual yaitu pulse oximetry, termometer, dan infus. Dari hasil uji tersebut, didapatkan rata-rata akurasi Hilmax sebesar 97,8%. Penerapan STEM pada produk kami, yang pertama, kami menggunakan ilmu sains sebagai dasar teori denyut jantung, suhu tubuh, dan cairan infus. Yang kedua, kami juga menerapkan ilmu teknologi, yaitu programming Arduino IDE, penggunaan aplikasi Telegram pada gawai, dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan sistem IoT. Yang ketiga, ilmu engineering juga digunakan untuk merakit Hilmax dengan berbagai sensor yang ada. Dan yang keempat, ilmu matematika digunakan untuk menghitung akurasi Hilmax dengan pembanding manual. Produk Hilmax yang kami buat dapat membantu kerja perawat sebagai sistem monitoring keadaan pasien yang akan memberikan notifikasi kepada perawat mengenai keadaan pasien sehingga perawat dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tepat. Namun, solusi ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah parameter yang dimonitoring dalam sistem belum mencakup semua prosedur pemeriksaan rutin perawat. Kami merekomendasikan pengembangan lebih lanjut agar Hilmax dapat dirancang untuk memonitoring tekanan darah, laju pernafasan, dan indikator penunjang lainnya. Yang kedua, solusi IoT tidak secara praktis mengatasi masalah penularan COVID-19 kepada tenaga kesehatan. Namun, solusi ini dapat meminimalisasi resiko tersebut dibandingkan jika perawat keluar masuk ruangan pasien secara berkala. Kita bersama dapat mengalahkan wabah ini dan menghentikan korban jiwa pahlawan kesehatan Indonesia.
Karena itu, terapkan selalu protokol kesehatan 5M dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih.